Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Agong yang baru dilantik mempersembahkan PMX dengan Mercedes-Benz brand new. Sejurus lepas perlantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada akhir November 2022, Dato' Sri Anwar Ibrahim menolak penggunaan limousin Mercedes-Benz S600 yang dibeli baru-baru ini sebagai kereta rasminya. Sebaliknya, beliau berkata akan menggunakan mana-mana kenderaan yang ada di Jabatan Perdana Menteri untuk menjalankan tugasnya. Tetapi, 15 bulan lagi, Akhbar Bahasa Melayu Utusan Malaysia telah mencetuskan kehebohan ruang cyber Malaysia dengan pendedahan Anwar sedang dipandu menaiki Mercedes-Benz hitam dengan nombor pendaftaran VEV1158. Semakan utusan Malaysia dengan beberapa sumber mengesahkan kenderaan yang digunakan Perdana Menteri itu didaftarkan atas nama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Dakwah Harian Bahasa Melayu itu. Ini mendorong netizen. Kini PM menggunakan kereta Mercedes hari ini kenderaan berdaftar atas nama YDPA Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Hidup Tuanku. Segelintir netizen bertindak balas dengan memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Agong ke-17 di atas kemurahan hatinya memandangkan Anwar yang berjimat pada masa ini bergantung kepada Proton Perdana sebagai kereta rasminya. Lebih-lebih lagi, setengah netizen berpendapat bahawa Anwar layak menerima hadiah muktamad. Menariknya, ada netizen yang menyokong PMX dengan menegaskan tiada unsur rasuah untuk PMX menerima hadiah yang tidak ternilai itu. Apabila difikirkan semula, ramai netizen yang kelihatan pro Pakatan Harapan pantas mengecam sebarang percubaan pencacai untuk mempolitikkan perkara itu. Seorang netizen yang memerhati terdapat bahawa nombor pendaftaran VEV1158 hanyalah nombor berjalan tidak seperti orang kenamaan lain yang akan memilih gabungan nombor mewah. Mungkin netizen Haris mempunyai jawapan terbaik kepada mereka yang bertegas bahawa tidak wajar PMX menerima hadiah tersebut. Faham, tetapi jika anda tahu bagaimana etika Melayu berfungsi terutamanya apabila anda berurusan dengan raja-raja Melayu, ia dianggap biadab jika anda menolak pemberian mereka, jadi awak sendiri pikirkan.